begitu, maka innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin. Minimal lamun urang bisa mah kadulur urang ka anak urang geus ya ulah menta ka mana-mana abah cek anak itu. Gitu. Jadi abah mah gorengan teh tempat gerencan boga jampena. Gerencan boga jampena ieu mah jampena ge kakarak nyusul gitu tah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya waktuni muslimin. Sukses. Akhirnya bonus burung hudhud dijamin masuk surga. Tuh gitu. Masuk surga. Siram bae siram nu ngahormat Nabi Sulaiman itu masuk surga. Siram. Siram nu ngahormat Nabi Sulaiman masuk surga. Matak lamun loba siram ulah dibakar. Ulah diusir geus omongan bae. Ya namlah. Wahai semut, antum adalah rakyat Nabi Sulaiman. Idhabu min hadzal maqam, keluar di tempat ini. Insya Allah para raka. Atau ku bahasa kurang mah, sirup. Di lain tempat mana? Mana mana Nabi Sulaiman makan terikut marakat. Sirup pokoknya buka daerah. Ibu diusir-usir dia. Cincin, tak. Duda ulin kerangga. Masya Allah, manis penting jam 10, cicinya jam 10 ya. Itu ya. Dua, bukan tiru. Pentingnya bergaul ya, bergaul dengan orang baik. Nah, ketika nyaritakan bergaul dengan orang yang jelek, kena pedas. Kuring ingat gak Al-Khaliliyah itu tadi Haji Mubarak. Haji Mubarak nyarioskeun ka abdi ketika anakna bergaul lambat sholat balik teh. Sami selamat sholat ka tel titi pas magrib. Langsung digeprek titi. Jadi abdi buka pikiran cek Pak Haji Mubarak harus mengorbankan sesuatu. Akhirnya satu ketika, maghrib, sholat kagok, terakhir di TV, kagok, akhirnya langsung hancurkan TV. Nah setelah dihancurkan, nubani ningali TV di waktu pas sholat. Jadi nubani pas waktu sholat, nubani nubat TV, nubat sholat. Nah artinya iya nu disampaikan kun Nabi Hidir alaihissalam. Nabi Hidir ketika ngajak Nabi Allah Musa alaihissalam keningali budak letik kurulin. Begitu budak letik kurulin kun Nabi Hidir dipayahan. Yes, payah. Begitu dipayahan, Tuan Guru, ini dosa besar. Membunuh manusia itu adalah dosa besar. Kumaha jeung Nabi Hidir? Ini perintah Allah. Ketika Allah yang memerintahkan, di sana tidak ada hukum. Oh maaf, saya berbicara hukum. Cek Nabi Musa. Sebab ketika membunuh orang tanpa alasan itu adalah dosa besar. Kalau memang itu perintah Allah, saya pun itu. Dijelaskan ini pergaulannya. Kenapa dibunuh? Sebab ia budak, lamun gedena mungkin jadi orang kafir. Setelah besar, orang tua kena bergaul dengan ia budak menjadi orang kafir. Maka kulluhum min ahli nar. Jadi ahli neraka kabeh. Maka untuk menjaga pergaulan bebas, dibunuh ia budak. Ketika dibunuh, karena masih letik menjadi ahli surga. Nah, sebabnya ahli surga. Sebab kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan arek anak Kristen, anak Yahudi, anak sahabae ketika masih leutik kene encan bae itu adalah ala fitratil Islam. Ketika paeh orang Kristen paeh encan bae itu masuk surga.
dibunuh, dia masuk surga. Kemudian orang tuanya pun beragama Islam, tidak ada pengaruh menjadi masuk surga. Itulah cara ketegasan untuk menghindar dari pergaulan bebas. Ramadhan. Atahalus minal ma'asi allati tansa'u anil mukhalatati ghalibah. Tidak pergaulan, pergaulan akan memberikan corak nama. Tetap dia dibaca, orang baca ya. Kita pek bergaul nak. Pek bergaul nak. Tos maklum tu tadi. Jadi puluh mauludin yuladu alal fitratil Islam illa anna abawahu Yahudiyan. Yahudiyani wa Yasriyani wa Yamawa Yujasini. Tinggal bergaul je orang tua. Apakah orang tua nak arek ngebentuk manehna Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya adalah kumaha pergaulan. Lamun orang lahir di dia bergaul dengan orang Islam, jelas Islam. Lamun anu di Papua bergaul Papua nah mana-mana? Dalam mana? Kristen. Maka ketika lahir di situ, maka dia akan terbawa menjadi orang Islam. Yes. Minal ma'asi, bermacam-macam maksiat yang ditimbulkan dari pergaulan. Maksiat tawon goliban wahia al-ghibah. Salah satunya ketika orang kumpul dalam pergaulan bebas, aya ghibah, aya ngomong gembatur. Nah, omong lamun politik mah geus unggal poe lah, eta mah ngomongkeun batur teh. Jarek politik tingkat desa ke, politik tingkat desa teh na pilkades ini unggal poe we ngomongkeun batur. Makanya seorang waliullah ketika jalan di tengah jalan teh anu cari garut, tolong unggal ieu ka tukang ka gigir ka hareup teh aya dami. Tapi ayo suara tolong di teangan sumberna di mana? Oh di kebon itu. Terus di deketan ternyata di jero kuburan. Kadenge ku waliullah. Begitu tolong. Ada tolong ditaros. Kurang aja tolong-tolongan ke disiksa di jero kuburan. Pas lagi disiksa sepenjak kuring asup ke kuburan disiksa terus-terusan. Ini gara-gara naon? Ngomong ke batur. Apakah anda belum pernah minta maaf ke jalan lalu dia ngomongkan enggak minta maaf tapi sampai saat itu lo buat jalan mak anu ngomongkan dari naruskan ngomongan kuring tak iya dosa-dosa di jalan mak jamaah numpat nakang kuring tak iya Masya Allah al-ghibah ngomongkan batur ghibah wan-namimah. Nah, namimah teh. Naon teh ngaranna? Ngadu domba. Adu domba. Ngadu domba. Ieu kisah anu geus ngetren dina kitab yaitu kisah Amat teh. Amat ketika arek dibeli, dia makanya lamun urang jiwa pedagang ketika dagangan urang ditawar terutama lamun dagang anu model kendaraan gitunya. Tapi ketinggalan kendaraan mah. Supaya perjalanan 4 jam, 3 jam atau 1 jam masuk batuk-batuk motor nah gitu. Kan teu kenyawan. Ngajajal motor paling beberapa menit. Jadi ketika urang dagang jelema resep becakeun kabagusanna jeung kagorenganna. Ieu kan lamun jelema bisnis sawah lu diceritakan kan hasil bagusnya doang, hasil gorengnya kehujanan mantep. Oh iya bagus, oh atuh iya mah bagus 7 ton sekali panen ini. Begitu panen ya jadi ingat 3 ton tuh gak biasa banget 7 ton baik biasa gak bohong itu. Nah ketika ayah jalmi milihan Amat pas jatuh kasih ya si tukang dagang nyarios pak mun bisa mah ulah eta emang kunaon ieu jalmi karakterna osok ngadu domba
Kenapa dikasih tahu? Sebab saya pedagang. Namun tadi beri nyaho, ini kuring disalahkan. Tapi kuring disesep kadinya. Kan ayo amat teh. Jadi bisa biasa kos awewe. Kos pemandikan. Akhirnya, ya tidak jadi masalah ayo kuring. Mengajual, ngan ngabejaan. Tak iya karakternya adu doa. Oke, dibeli. Insya Allah kuring waspada. Subhanallah, begitu seret telila ngayakeun aksi anjeunna. Aksina kumaha? Nyarita ka pamajikanna, nyonya kuring tadi teh sengaja ketika bos keluar di kamar mandi tas olahraga ternyata di tonggongna aya panyakit kesrek. Nah, payakin kesrek, ngapain kesrek deh? Ya semacam kurap lah, kalau macam bahagia aja mah numpak kapal aja mau bisa itu deh. Ya, nah disebut tuh banyak kita. Kira rawit. Itu tuh lah numpak kapal mau diterima. Mau banyak kita situ deh. Herpes. Pokoknya apa? Masalah membuka banyak itu pasti itu ada kumroh wayah nama ya tiaya nalengit kan bisi kapariksa gitu. Tapi ayah kejadian langsung dikeluarkan tunda gitu kita berangkat kita berobat lah. Nah gitu nah himbau ya bisi ada kumroh membuka banyak itu kesrek. Aduh lo bisul mah bisa wae kan ya bisul naon itu kesrek lo menular gitu. Nah, nyerius. Nanya, abdi teu sengaja ningali bos tokongna panyakit kesrek. Nanya sih, tara sisiaran, tara mandi bareng. Nah, akhirnya, tapi kuring sering di lembur nyaho obat kos gitu. Nah, naon obatna? Sebab lamun teu diobatan ya, bakal ular kawewe, lamun ular kawewe cepet banyak hitos itu mah paek kenyonya waduh, kawatnya nah akhirnya banyak hitos itu mah kudu dikerok ngan dikerok, nah ku besok ku dikerok ku naon baiknya mah bisa, kudu dikerok ku besok ngerok na ulah nyahuan kudu kersare mah siap-siap hatur luhur di bejaan. Terus ikan duel. Nyarita deh kesalakina. Bos, ayah naon. Kuring tadi ternyangka. Kerna liwat. Kerngobrol. Nyonya besar aja baturna. Arek naon. Boga rencana arek ngamuru. Bos. Supaya malam Jumat. Besok nagen gue siap. Entah wayahna bos. Pura-pura sare. Lam bener tema atau tumbles eh bos tilaan copot ah tuh terpercaya ayo pura-pura dengan nyadu ke nami mahran subhanallah betulnya pura-pura sare mawak reot mau besok ditinggal masya Allah bener mau besok begitu seret arek dibalikin gak kergeteng pikiran nak oh aing arek dibunuh langsung direbut besok nak itu bleskeun ka pamajikan. Geus paeh mah seuri weh jadi kawin. Tuh kitu. Entak bae di dieu. Namimah wayahna nanti supaya menghindar tina namimah uzlah. Aya uzlah secara fisik, aya uzlah urang menghindar tina pergaulan bebas luar. Namimah waria ria kemari geus diceritakeun segala bentuk ibadah lain karena Allah bahkan paling rugi mah ayeuna karena Allah isukan karena Allah giliran arek cilaka lain karena Allah eta disebut bae suul khatimah. Suul khatimah karena Allah, karena Allah, karena Allah tuntungna lain karena Allah. Ketika ayah muazzin teh
Allahu akbar, Allahu akbar, selalu karena Allah. Pas giliran deh tetangga masjid ayah randa datang marina, assalamualaikum, ditolak. Ah, waing ayah nama sorana arek diulik di benar-benar supaya ngelengi sorana pasti. Akhirnya naik ke luhur, biasa dihem-dihem belasan memihna, nah bener keluar randa lagi niatna supaya kapake. Pokoknya keluar berarti Islam, arek kawin deh, kita sekawin, arek asyik beja Islam. Azab, beres azab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niatna kaya terangda. Pas turun di menara rag-rag, begitu rag-rag kabeh nyarios, wa min ahlil jannah, wa min ahlil jannah. Cekangnya Rasulullah lalala, ini bukan ahli surga, tapi min ahlil nar. Subhanallah. Berkala terus-terusan. Kuna min ahlil nar. Manehna azanna lain karena Allah, azanna karena randa. Sampai asisten Rasul serangan, setiap Rasul perang selalu ikut, setiap Rasul perang selalu ikut. Kemana bayi Rasul perang, ya asistennya selalu ikut. Nah begitu selalu ikut, pas ngaso entah perang Hudaybiyah atau perang Naon, ternyata ayah nanti dia serang lain peluru nandar deh, lain perang deh. Panah, panah kan cegolena, siotes seketika itu mau ker ngariu, mawa konimah kabeh ngariu, mawat begitu mawat, kabeh langsung wah min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah, kabeh cerik, cerik bahagia. Duh hayang tein mawat seperti kia, hayang tein cekar jang Rasulullah laisa min ahlil jannah, walakin min ahlil nar. Iya lain ahli surga, tapi ahli neraka. Ya Rasulullah, kunaon min ahli nar? Tinggali di kantongna. Nyumputkeun ghanimah. Subhanallah, gara-gara nyumputkeun berkat. Nyumputkeun berkat. Aturan dibagi heula manehna nyumputkeun, nyumputkeun lawan nu bagus, nyumput. Pokona nyumputkeun berkat lah di sera-sera sagedena baju sakumaha sih? Sagedena baju. Gara-gara nyumputkan berkat, mantap kalau orang sedekah kalau nyumputkan berkat, kalau orang makan sedekah nyumputkan berkat baik. Kerjaan bahula, katanya otak tiap nembun sarua bantu, dan berkatnya sakola, sangu, terus lauk, kata, anu nggak bagi jujur deh, lauk dari asupan mereka jelas sangu, bang, encan, hoho, encan ya, bukan lauk dari asupan mereka jelas sangu. Kita dikali deh, padahal timbang diasup gendai jamujur zaman pahlawan encan mana ketukutan lampan tadi nges di merek yang nges ya di merek deh gitu. Was, nyumputkan nak waria wasukutu adil amri bil ma'ruf, resiko bergaul orang susah untuk amar ma'ruf. Lain ajakan kan itu ngaji, lain ajakan duh era pan anu sehingga tidak ada amar makruf, tidak ada nahi munkar. Nah ketika orang temaku amar makruf nahi munkar, lebih baik uzlah. Lamun teu bisa uzlah ka jauh pek cicing di jero imah wae, artinya geus ulah bergaul ulah kemana-mana. Ini cicingnya di masjid gaimah. Khusus pegawaian orang lah. Kita bergaul. Lamun di warung nggak sih? Di warung gaimah gitu. Nggak sih kita bergaul. Kadai para bah amar makruf nahi munkar. Kamari ini sebijakan. Amar makruf bil makruf wa nahi munkar bil makruf. Tawas. Amar makruf ngajak kada jalan kebagusan bil makruf dengan bagus. Wanahi anil munkar, mencegah kemunkarannya bil ma'ruf, dengan cara baik. Tawas. Lain amar ma'ruf ngajak kana kabagusan dengan cara baik, mencegah kemunkaran dengan cara kasar. Lain tapi mencegah kemunkaran pun bil ma'ruf.
wa musaraqati tabi minal akhlaqir radiah wa a'malil khabisah. Selanjutnya, maksiat yang ditimbulkan pergaulan adalah minal akhlaqir radiah, tina akhlak nu goreng. Akhlak nu goreng bakal timbul ka urang, amaliah-amaliah nu goreng bakal timbul ka urang. Geus loba contohna teu kudu dicontohkeun loba pisan, ya. Dan kesimpulan nomor 2, dengan siapa kita sekarang itu adalah penentuan kehidupan kita di alam akhirat. Ketika ayeuna urang bergaul jeung nu goreng, maka di akhirat tempatna nu goreng. Ketika ayeuna urang bergaul jeung nu bagus, maka insyaallah di akhiratna bakal bergaul jeung orang-orang nu bagus. Nu goreng berarti neraka, nu bagus berarti surga. Contoh anu terakhir, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ketika Nabi Ibrahim arek dibakar, itu pembakaran Nabi Ibrahim kayu nanti 20 kali 20 meter numpukna. 20 kali 20, iya 15, iya 20 kali 20 meter. Coba numpukna. Begitu Nabi Ibrahim arek dibakar 20 kali 20 meter, datang malaikat pengatur angin. Datang, assalamualaikum Ibrahim, waalaikumsalam. Ayo malaikat, saya tahu persis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya untuk meniupkan angin sehingga kayu kabeh ke bawah angin. Ulah. Kuring tidak membutuhkan bantuan Anda. Balik malaikat pengatur angin, datang deui malaikat pengatur hujan. Assalamualaikum Ibrahim, waalaikumsalam. Aya naon deui wahai malaikat pengatur hujan? Kuring nyaho percis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya untuk menurunkan hujan sehingga Anda selamat dari kebakaran. Cek Nabi Ibrahim, saya tidak mau. Saya tidak mau bantuan Anda. Dua malaikat berangkat. Datang Jibril, waalaikumsalam Ibrahim, waalaikumsalam. Kunaon ente? Dibere pertolongan ku malaikat pengatur hujan, malaikat pengatur angin, ditolak. Jeung Nabi Ibrahim, kuring boga Allah. Kuring boga Allah. Lalu jadi masalah, Allah apakah mencintai kuring atau tidak? Seketika itu Allah jawab, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim adalah kekasih Allah. Dicemplungkeunlah Nabi Ibrahim ka seuneuh. Nah, begitu dicemplungkeun, Allah utus dua bidadari jeung dua malaikat. Bidadari baturan di Ibrahim di jero seuneuh. Baturan bari mawa bubuahan di surga jeung kadaharan di surga di jero seuneuh. Atak nu panas itu lain seuneuhna, tapi murka Allah. Walaupun di jero seuneuh tiis ngarasana ketika Allah menghendaki tiis. Kuni berdawas salaman ala Ibrahim. Sana tiis ke rasana. Tiis ke rasana. Bawa bangku nak terbuat dina emas. Bangku di surga. Tapi orang mulai nurutan. Ayah sana gak gudar-gudar. Belum bata. Ah, ayah. Langsung minta ke Allah. Ya Allah, kirim dua bidadari. Ayah bangku di surga. Ayah nama bangku. Ayah tewak. Asuk ke jurusnya. Ayah, orang mah. Nah. Akhirnya pas ya, tentang masalah pergaulan, ketika sene aya nu encan nanti can hurung kayu ku cacak di tiupan, supaya marong sene nak keur ningali kitu teh bangkong mau cai celup 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 disemburkeun pung cacat-cacat teh kong. Kita nanaon anak teh mari manusia. Aisnya teh mikir, iya sana gede. Cai di bawah pusia atau di mualen parem. Cek bangkong bukan urusan parem yang tenang. Saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Oh saya tidak. Saya aja Nabi Ibrahim mati tadi bakar. Nah beda kan. Bangkong bergaul dengan orang yang soleh. Cacat pun bergaul.
Nah setelah beberapa kurun di Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad keluar dekrit Nabi Muhammad. Kumaha cek Nabi Muhammad? Wei orang Islam, disunahkeun maehan cacat. Ya peristiwa baheula. Tapi dijawab ku Nabi Muhammad, sunah maehan cacat. Maka bae aya ka urang lamun dicurigai jelema ka dia cacat bodas. Padahal jelema mah hideung. Sebut cacat bodas. Nu kadua, dekrit di Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu adfadiha fa inna haqqahunna tasbih walakin la taqtuhunna. Wahai orang-orang beriman, la taqtulu adfadiha, ulah masuk ngabunuh bangkok. Fa inna haqqahunna tasbih, karena suara bangkok adalah tasbih. Walakin la taqtuhunna, cuman anda tidak tahu tentang masalah suara bangkok. Kadangnya matang di kopek, padahal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Suara bangkong kita, masya Allah. Ya, maca subhanallah, walhamdulillah. Sampai kayana wayahna ulah osok ngabunuh bangkong. Kan geri mah bangkong ditewakan di kerokan awakna sebab keluar angka ke jalan togel. Oh, ieu berkat bangkong berpihak kepada Nabi Muhammad sampai bangkong dilarang untuk dibunuh. Berkat cacat tidak berpihak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengatakan sunnah untuk membunuh cacat. Kalau di Mekah mah teu aya cacat, nya. Teu aya, teangan di Mekah cacat, sieun. Teu aya. Nah, di urang mah bae cacat. Lu ka toke kah? Lu ka aya kan teu cacat pernah ngadenge nya. Nah, pokona mah cacat toke sumangsa ka situ. Lamun kuring mah boro-boro cacat endog ge di daharan. Endog cacat. Anak itu adalah dokter terkuat. Anak hijau. Anak hijau kuning begitu. Oh, alah. Oh, lamun ke Purwakarta di sadang di sadang tak. Di lampu merah sadang. Aja tu jualan dokter terkuat. Ini belum ada air lama dokter terkuat lagi. 5,000 seplastik. Baru mana nanti gas. Lamun bicara budak air lama, mau ya hut dokter terkuat. Jadi lamun kahjade, itu ngalaman tu. Dong cacat, ayo jualan, ayo na, main lincan ya. Kacang hijau aja rona. Terakhir. Afali satu, nomor katilu, hikmah daripada ngangelunat, uzlah. Al-kholasu minal fitan wal khusumah wasya natuti. Yes, sebenarnya lah. Al-khalasu minal fitan, untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Dari berbagai macam fitnah, para ulama di fitnah. Wal khusumatu atau pertengkaran bebas, pertengkaran tanpa tahu mana musuh, mana lain musuh. Wasyanatid din, untuk menjaga agama. Ieu nu tilu-tiluna ieu teh adalah diselamatkeun ku masa kurun Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Zainuddin Junaidi Al-Baghdadi. Ieu pada masa itu adalah para ulama benar-benar difitnah. Sehingga nu selamat adalah ulama-ulama nu uzlah. Itu wali-wali nu uzlah nu selamat, sebab dipitnah, dibunuh, macam-macam. Ketika itu daripada bercampur terus niru peperangan, agama diacak-acak, dipitnah jeung sajabana, daeng teu daeng dipitnah dibunuh jeung sajabana, maka pada uzlah, pada kagunung, nu marangkat kagunungan nu selamat, jadilah karya-karya kita baeuna. Itu para ulama-ulama anu uzlah, anu selamat dina berbagai fitnah.
dunia pada masa itu. Jadi lain ayeuna wae para ulama difitnah. Para ulama-ulama difitnah di zaman baheula difitnah. Entar lamun ditanya akhir zaman dirah dimulai kanjing Rasul lahir nya geus mulai akhir zaman. Dimulai kanjing Rasul lahir mulai akhir zaman. Sebab kanjing Rasul ketika di Isra Mi'raj ganda aya jalma nu geroan awewe ketika ditanya saha eta umur dunia geus nini-nini teu baheula wae geus nini-nini atuh komo ayeuna mah teu dispeot. Jadi nomor tilu supaya selamat dari fitnah, dari pertengkaran, wasiyanatid din, dan selamat untuk menjaga agama. Ya, anu dilakukan ku Mamah Simasari tahun 1922. Ya. 1922 itu kudeta besar-besaran di Mekah. Ya, di Mekah sampai dihancur-hancur dan kitab-kitab Sahih Muslim, kabeh Bukhari pada diganti kan deh. Ya Sahih Muslim, kitab Bukhari kabeh ayat 2. Kitab Azkar itu ayat 2. Ayat itu disalin-salin. Awas. Ayat itu disalin-salin. Maka ketika kitab-kitab itu dicandakan air disalinin sejabana pada tahun 1922 Mama Hasim beserta CS baralik kalemburna masing-masing menyelamatkan kitab ya, menyelamatkan kitab akhirnya terkenallah ulama-ulama tingkat nasional di Indonesia seperti Mama Hasim Asyari jeung sejabana itu menyelamatkan pertengkaran-pertengkaran ya, sampai akhirnya setelah 2022 sampai ke ayeuna Saudi Arabia yang ini kerajaan itu. Nah, tak perlu disebutkan ku NU lain ulah kiblat ka nanti ke Mekah lain ke Mekah baheula tapi kaprilaku nu ayeuna ya kaprilaku nu ayeuna anu diceritakeun kurang etis lah. Wah, salam balik deui di nomor katilu adalah untuk menyelamatkan dari berbagai fitnah, pertengkaran, dan menjaga nilai-nilai agama. Lebihlah segitu, sukan bagian ke 4, 5, 6. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi wa ma'al.